semuanya. Kembali lagi sama Kak Evi. Dan aku Jessie. Ini adalah daily vlog pertama kita. Jadi sebenarnya kita tuh gak ada rencanaan buat nge-vlog. Cuman ya lagi pingin aja nge-vlog gitu. Jadi video ini tuh kayak gambaran keseharian kita. Dan kita bikin video ini tuh karena ada yang komen di YouTube. Mereka bilang, Kak, video Bandung kok durasinya cepet banget sih? Iya. Kami cepet soalnya banyak hal-hal GJ-nya yang gak kami masukin. Ya, terus kan aku jawab tuh, takutnya kalau kepanjangan tuh GJ gitu. Tapi ada dari kalian yang bilang, iya Kak, kegejian itu yang bikin aku suka. Oh, gila deh. Oke deh. Dan ini tuh video GJ-gejian gitu. Kita mau lihat bagaimana respon kalian, apakah kalian beneran suka, apakah ini kesukaan kalian. Kita lihat saja. Oke, guys. Jadi, jadwal kita hari ini tuh pertama-tama kita mau bikin video tentang jelajah fakultas ya, sama teman kita namanya Dandi yang mau menjelaskan tentang jurusan hubungan internasional. Jadi buat lebih jelasnya aja kalian bisa lihat di hashtag jelajah fakultas. Itu adalah konten baru kita. Ini bakal kami kasih kita kasih klipnya sedikit aja. Bonjour, je m'appelle Dandi. Ni hao, wo shi Dandi. Hoi, ik ben Dandi. Sawadee krap, pom che Dandi krap. Pom majak Indonesia krap. Pom ayu yisi krap. Halo, jenengku Dandi. Jadi sekarang kita udah mau OTW ke OTW. Sekarang kita mau OTW ke videonya. Ke videonya. Kita sudah OTW. Yo guys, sekarang kita mau OTW ke mau lagi salah. Halo guys, jadi sekarang kita mau OTW ke. Apa sih, Bob? Mau OTW ke ayah. Sekarang kita OTW. Dimarahin. Halo guys, jadi sekarang kita OTW ke studio foto. Nanti di sana kita mau difotoin sama teman Arfi namanya Maul. Oke. Ini salah berarti. Oke, ya udah sini. Sama sini benar. Kan kecil lagi. Si Arfi marah-marah guys gara-gara salah jalan guys. Ih, marah. Jadi tuh aku yang lagi PMS guys, tapi kayaknya si Arfi yang lagi marah-marah ya guys. Arfi, hey. Ya guys, jadi sekarang udah sampai di studio fotonya. Ini ada di daerah Ayani, Surabaya tentunya. Studionya kayak gini. Si Arfi udah leleh. Ini kita lagi difotoin sama Maul orangnya. Jadi sebenarnya dia tuh kakak kelas aku, tapi karena si Arfi jauh panggilnya Maul, jadi aku nggak pakai mas juga manggilnya. Buat kalian yang mau foto-foto prewed atau foto buku kenangan, foto apapun lah, kalian bisa kontak si Maul, ini Instagramnya. Jadi ya, sekarang kita mau foto-foto dulu, oke? Nanti kita bakal tunjukin hasilnya. Sekarang kita mau kemana nih? Kita mau, ya seperti biasa, gila-gila itu kita pacarannya selalu ngedit video guys. Semuanya untuk kalian. Jadi sekarang kita mau pergi dulu. Ya, ini bakal-bakal.
sekarang kita mau balik. Mau balik dulu ya. Tada Maul. Terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih. Mas dulu ya. Iya. Mas. Iya. Mas keluar ruangan. Jadi, apakah video ini akan masuk daily vlog kita? Jadi, hari ini tuh ntar aja deh di mobil kita ceritain. Iyalah, dia udah sering trending. Sekarang kita mau OTW ke rumah Arfi, mau ngedit video di sana karena tidak bisa mengandalkan WiFi kafe karena di kafe itu kadang lemot dan kita butuh ketenangan. Sebenarnya aku aja sih yang edit guys, karena si Arfi mau pijat sama bapak pijat. Dia badannya sakit-sakit gitu dan masuk angin setelah pulang dari Bandung. Benar nggak? Aman sih drama banget loh. Jadi, tapi aku mau beli cemilan dulu di SD dekat rumah Arfi karena aku sedikit lapar. Kalau sedikit, makannya cemilan. Kalau lapar banget, kita makan makan. Oke, tungguin. Apa tuh, Dek? Pentol Korea. Kurang kenceng? Hai, guys. Pentol Korea. Halo, guys. Mas aku ya? Berapa nih? 5.000. 5.000. Oh, baru. Berapa? 5.000. Pak, beli sempolnya 5.000. 5.000. Iya. Warna. Strawberry satu aja. Strawberry sama strawberry dua deh. Dua. Betul. Kurang apa? Jadi kita dapat apa aja nih? Dapat pentol Korea. Sama? Dapat sempol. Dapat susu murni ini nasional. Mantap. Gili. Aku nggak pernah lo makan pentol Korea. Mau cobain dong pentol Korea. Jadi itu pentol digoreng sama telur gitu ya. Enak. Ada cahaya ilahi guys. Aman sih, drama banget loh. Jadi sekarang udah di rumah Arfi dan sekarang mau ngedit video. Si Arfinya lagi pijet sama mama pijet. Semoga dia cepat sembuh. Karena dia tuh kalau lagi sakit tuh diem terus guys. Jadi kan aku kayak bingung mau ngomong apa gitu kan kalau dia diem terus. Ini aku mau tunjukin ngedit video. Dadah. Jadi ini review villa yang ada di Bandung waktu itu. Jadi aku mau edit dulu. Dadah. Sekarang kita OTW ke tempat kacamata karena aku mau betulin kacamata. Nah, sekarang kita ada di tempat kacamatanya. Aku mau betulin kacamata aku. Karena kan kemarin abis hilang. Terus ini kacamata aku yang lama. Cuman minusnya kayak nggak sesuai gitu sama minusku sekarang. Jadi aku mau betulin lensanya aja. Oke, udah selesai. Kita naruh kacamata. Sekarang kita mau kemana? Mau beli makan. Karena mama minta dibawakan makanan. Makan apa? Tahu campur. Oke, kita mau beli tahu campur. Ini geje nggak? Geje. Ini videonya geje nggak? Geje. Geje banget? Apa geje aja? Banget, polo. Banget, pol. Oke guys, kita lagi menyeberang. Ini malam sudah tiba, saatnya Babuf bangun. Krik 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 krik. Bisa makan sini satu nih ya? Sama makan sini satu ya?
Beri sampai di tahu campurnya. Si Ati lagi telepon sama temennya namanya Embon. Terus? Kenapa? Jadi kita tuh rencananya tadi nggak makan karena udah kenyang, tapi akhirnya juga kita andok di sini. Andok satu porsi buat berdua. Siapa namanya? Hehehe, Embon. Biasanya ada sekolah. Enak ya? Review dong, review. Pucuk. Segitu aja video kali ini. Sekarang kita mau balik ke rumah masing-masing, tapi sebelumnya mau jemput adikku dulu. Ya. Ya, ini kira-kira kegiatan kita sehari-hari kayak gini terus biasanya. Ya, enggak mirip juga sih, tapi kebanyakan. Heeh. Dan balik. Semoga kalian suka dengan video ini. Dengan kegigihan ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Bye-bye.